Halo Boboto dan sahabat Benslim, apa kabarnya? Alhamdulillah kita sudah hampir meraih kemenangan di bulan yang suci ini di Ramadan 1441 Hijriah. Pengen tahu aktivitas kita sehari-hari? Ayo ikuti aktivitas kita terus. Ayo ikuti aktivitas kita hari ini ya, oke? Okay? Halo, assalamualaikum Boboto dan kita Jola dan Beckham mau nyiapin kue lebaran buat besok lebaran. Kue lebaran buat besok lebaran. Buat tamu-tamu yang mau datang ke rumah. Lebaran jadi soalnya. Kita mau nyiapin kue-kue kayak kue nastar ini buat besok yang mau berkunjung saudara ke rumah. Oke. Kita langsung siapin aja buat biar besok tinggal langsung makan ke rumah. Kuenya ini kue kurma nih. Oh, kue-kuenya buat cemilan juga banyak juga lumayan alhamdulillah. Buat nanti besok lebaran nih. Siapa lebaran? Banyak kue nastar. Jadi tinggal langsung. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Jola dan saya Beka Putangga. Buat Boboto dan sahabat mainstream, ini kita lanjutan dari tadi. Ini akan lanjut ke siap-siap buka puasa di puasa Ramadan akhir sebelum Idul Fitri. Ayo kita terus kegiatan kami untuk mempersiapkan buka puasa. Ini ada menu utama kita, ada bala-bala, udang. Dan bala-bala. Ini menu favorit saya ada es campur atau sop buah juga, dan ada ikan sayur dan juga ada. Jangan lupa sayur-sayuran. Kita ya juga lagi memasak. Ini lihat sini. Yang memasak nih. Ini masak ulen. Combro. Jadi masak combro, nanti kita juga akan masak banyak lagi, masak banyak lagi. Ini dululah buat kalian sahabat mainstream. Jadi tonton terus sahabat mainstream dan Boboto, kita lagi buka puasa. Ini kita lagi buka puasa bareng keluarga kecil kita. Kita langsung lihat aja makan. Banyak makanan. Buah-buahan juga, jeruk. Habis ini kita langsung siap-siap untuk takbiran di rumah. Oke, jadi ikuti terus kita, oke. Halo, assalamualaikum sahabat mainstream dan Boboto. Kita berdua akan takbiran di sekitar rumah karena COVID-19, jadi kita di rumah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Halo sahabat mesin dan Boboto, kita sudah melakukan takbiran di rumah. Kita akan lanjut besok untuk persiapan sholat id. Kita harus istirahat biar besok sholat idnya bisa maksimal. Jaga kondisi dulu, mau istirahat, mau prepare buat persiapan besok sholat Idul Fitri. Dan buat sahabat mainstream juga, ayo kita takbiran bareng di rumah masing-masing. Dan jangan lupa tetap stay healthy ya. Stay safe. Oke, sampai ketemu besok sholat Idul. Oke, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat mainstream dan Boboto. Saya sudah mempersiapkan untuk sholat Idul Fitri. Dan saya sudah bangun. Dan saya akan membangunkan Jola yang masih tidur. Kita akan ke kamarnya masuk, oke? Nih, dia masih tidur. Nah, kita akan langsung bangun. Woi, bangun. Sholat, bangun. Nih, dia yang susah bangun. Bangunin. Sholat. Mau sholat Idul Fitri, jadi kita harus bangunin, oke?
kita udah bangunin dan kita langsung mempersiapkan untuk menuju masjid untuk sholat Idul Fitri. Oke. Sampai ketemu entar nanti kita lanjut, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tuh. Pemeriksaan dulu pakai hand sanitizer. Saya makan ya, Chef. Ya, biar Chef itu. Oke, langsung aja. Biar aman. Coba pakai lah. Nih. Sumpah ya, sesuai protokol kesehatan. Saya langsung aja kita menuju masjid, Masjid Al-Arok. Okay. Periksa sama keamanan juga di sini. Dikasih kesek juga. Gimana Pak RW, aman Pak RW? Alhamdulillah. Eka mau lancar. Kita menuju masjid atau langsung. Gimana itu Pak? Halo? Ya. Kita langsung masukin. Nggak, kita kesek karena kita bawa kesek. Kita menuju atas langsung. Oke, ini kalau ibu-ibu pada di bawah, khusus perempuan di bawah, kita laki-laki tetap berjarak dan kita menuju ke atas untuk sholat itu. Ya, kita langsung naik aja oke, sampai ketemu di atas kita mau tempat, cari tempat. Kepalan terus kerjasama asal negara DKI dengan bangsanya dan bukan turun ke dalam ekonomi bangsa. Halo, assalamualaikum. Kita udah sampai di Masjid Al-Arok dan kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri sebentar lagi. Tetap step healthy, pakai masker dan ikuti ajaran protokol kesehatan agar stay safe. Terima kasih buat sahabat mainstream yang telah mengikuti dari awal sampai akhir sekarang sampai sholat Idul Fitri. Dan kita akan makan sore dan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Halo sahabat masjid dan Boboto, kembali lagi bersama saya dan Jola untuk kita habis sholat masjid jamaah di masjid lagi menunggu antrian karena harus perempuan dulu yang keluar dari masjid di sesuai anjuran dari masjid juga, jadi kita tetap harus tetap stay safe dan stay healthy, oke. Sampai ketemu dan kita akan berkunjung ke rumah kakek kita, oke. Sampai ketemu nanti kita akan bagi-bagi THR juga dan silaturahmi tentunya. Oke, sampai jumpa. Kita kembali lagi, kita habis sholat id, kita mau foto dulu bersama gadgetku dan etamku, oke. Habis itu kita mau makan kupat. Makan kita review, oke. Kita nanti kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi sudah sholat Idul Fitri kita, rencana atau kebiasaan tahunan biasa seperti biasa sama keluarga makan ketupat. Nih makanan favorit BP.
ketupat dan opor. Makan ketupat kita keluarga besar, makan ketupat. Ada makan. Wah, wow, habis ketupatnya, guys. Tadi sahabat mesim tuh. Lagi nunggu. Halo sahabat mesim dan Boboto, saya ketemu lagi sama Beckham dan Jola. Kita hari ini langsung mau bagi-bagi tanya kepada saudara-saudara kita. Oke, okay? Ikuti langsung aja, oke. Okay? Pada pukul semua. Air. Halo guys. Pada bagi-bagi tanya. Halo guys. Okay. Ini pada keponakan-ponakan Beckham dan Jola. Ini yang paling ganteng sebelah sini. Sepupu. Salah. Ini mau bagi-bagi air sekalian makan-makan bakso. Dikasih goceng sama Beckham. Iya, iya. Ikuti terus aja. Ya. Terus kegiatan ini. Boboto dan sahabat Muslim, saya dan Jola bagi-bagi THR lah kepada saudara-saudara. Lihat satu satu. Nih, THR. Yang mantul. Alhamdulillah, mantap guys. Cayu kemana? Terima kasih Boboto dan penonton Maxrim yang sudah menemani Jola dan Beckham di kegiatan malam takbiran sampai lebaran siang ini. Sekarang sudah waktunya saya pamit. Jangan lupa follow akun IG Persib Official @telkomsel dan @maxstreamtv. @maxstreamtv, oke. Okay? Supaya enggak ketinggalan konten-konten eksklusif dari Persib. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. See you. Sampai ketemu lagi, oke. Okay? Bye bye. Peace.